SD akan ditetap barisannya di Roma. Tidak lama lagi saya harus mengakhiri jabatan saya sebagai bupati. Yang telah kita kerjakan bersama, banyak keberhasilan yang telah kita capai, tetapi sedikit pula juga masih belum tercapai, masih perlu dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Terkait dengan hal tersebut, maka pada kesempatan hari ini, hari kemerdekaan ini, saya mencanangkan beberapa program dan kegiatan prioritas. Program namanya Jaminan Sosial Hari Tua untuk orang-orang tua yang tidak mampu mereka bekerja. Usia produktifnya sudah lewat. Jadi untuk itu mama-mama atau bapak-bapak di Tolikara yang ada, kami akan memberikan santunan Jaminan Sosial Hari Tua ke setiap triwulan. Jadi setiap triwulan itu 750 wisata rohani ke Kota Suci. Itu ada dua, yang bagi yang Muslim akan ke Mekah, yang Kristen akan ke Israel. Untuk itu tahun ini ada program untuk kita akan kirim untuk wisata ke sana. Pemerintah Kabupaten Tolikara telah menyediakan kendaraan subsidi. Jadi ini harga murah dari biasa-biasa, tapi bagi mama-mama Papua yang punya usahanya datang bawa hasilnya ke Karubaga. Jadi jalur ini kita akan taruh jalur dari Karubaga ke arah ke barat, ke utara dari ke Busana. Kami akan taruh dari sini ke Poganeri di Mbasana untuk ke sini arah ke Wunin lagi. Jadi ini akan sediakan. Jadi ini